Pondok Pesantren Al-Ubaidah Kertosono dan SMK Budi Utomo, Nganjuk, Jawa Timur, melaksanakan upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila pada Minggu 1 Oktober 2023. Upacara tersebut bertujuan untuk memahami nilai-nilai Pancasila sebagai pondasi utama bangsa Indonesia. Pengasuh Pondok Pesantren Al-Ubaidah, Habib Ubaidillah Al-Hasani, bertindak sebagai inspektur upacara. Dalam pidatonya, ia mengatakan Hari Kesaktian Pancasila merupakan momen bersejarah bagi seluruh pondok pesantren di Indonesia. Adanya Pancasila dapat menyatukan beragam suku dalam satu kesatuan. Kita semuanya bersyukur bahwa dengan adanya Pancasila, maka bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai macam suku bangsa ini bisa dipersatukan. Walaupun berbeda agama, berbeda keyakinan, tapi menjadi satu tujuan dan satu komitmen bersama untuk menjaga kesatuan Republik Indonesia ini. Sementara itu, personil Koramil Kertosono, Peltu Sumanto, menyampaikan tantangan terbesar dalam melestarikan Pancasila berasal dari radikal yang berbagai arah. Generasi muda harus tetap kita tanamkan sebagai tonggak estafet ke depan. Karena generasi muda harapan bangsa sebagai penerus generasi muda. Upacara ini diselenggarakan di halaman Pondok Pesantren Al-Ubaidah Kertosono dan diikuti oleh para santri, guru, pengurus, serta siswa dari SMK Budi Utomo. Selain itu, santri juga menampilkan berbagai macam atraksi, salah satunya adalah atraksi pencaksilat asap pada akhir acara.